Jatuh saat melarikan diri usai menjambret, pelaku ditangkap oleh korban. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di Polsek Cilandak. Dalam video amatir, pelaku penjambretan telepon genggam di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan ditangkap oleh warga. Pelaku tertangkap oleh korban dan warga akibat terjatuh dari motornya saat melintasi polisi tidur ketika mencoba melarikan diri. Pelaku melakukan aksi penjambretan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, namun dikejar oleh korban hingga tertangkap di Jalan Madrasah. Jambret HP katanya. Jambret HP dari mana, Kak? Dari Asem, dari Gang Asem. Oke, gitu, Kak. Pelaku sendiri atau gimana? Sendiri. Di masa sama warga. Saat ini pelaku diamankan ke Polsek Cilandak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, Ainus melaporkan.